Selamat pagi. Hari ini saya berada di sini di perkarangan rumah saya ini. Saya mau tunggu nih kawan, tolong untuk memutung rumput saya buat kawasan rumah. Sebab nampaknya panjang sudah ini. Kalau tidak putung, nanti ular akan datang. Oke. Bersama saya seterusnya. Inilah keadaan rumput di perkarangan rumah saya, guys. Panjang sudah. Oke, ini sebelum dipotong. Sekejap lagi kawan itu datang. Ini kawan sudah datang dan sedang membaiki ini mesin rumput. Lensas, pelan-pelan kau. Suangan kau dot kau bay. Nono. Grup di kau bay. Oh. Tai ke? Dai. Nono kasan nanti ay. Iti ko ati, video ati. Awi aku nabit nakang, aku nabay kawan sama. Nono kawi-awi mo. Iti na tawa si turo. Sedang membaiki ini mesin, lama sudah ini mesin tidak pernah, jarang pakai, jadi sebelum memotong rumput karena kasih baik itu. Ambil lo deh, perlu daku datip. Oh, spak. Mulak sudah ini kawan. Siap kita. Ini lagi nih kawasan mau ditutung. Terus lagi. Nanti petang selesai sudah ini. Cara memotong. Ini
Alhamdulillah sekat ini kawan-kawan. Ada lagi belum siap lah. Sedang menyiapkan. Ini ayam pun gembira. Siap sudah yang di sini blok. Cantik sudah nampak kawan-kawan. Nah, itu saya punya saudara yang tolong potong. Terus pis kan toh. Ini kawan-kawan. Mesti kita berjinaka bahkan kawan-kawan. Tidak boleh. Untuk awit muda dia bilangkan, mesti selalu ketawa, senyum selalu dan ketawa. Nah, ini kawan-kawan cantik sudah. Udah lagi lah sebelah lagi belum. Tapi sekejap lagi tuh. Selesai. Ada saya terpaca bah kawan-kawan. Kalau mau ingin kelihatan muda kan, kau jangan marah-marah, kau jangan jangan kau murung saja muka. Ansos. Supaya muda saja nampak. Nah, saya nang nang ya nang, nah, ini semendak saya yang bantu saya jaga ini cucu. Kami lah dua ini menjaga setiap hari Senin sampai Jumat. Kami akan jaga ini cucu, nama dia Derry Ardani. Nang nang nang, kamu harus benang. Please. Anak tuh. Ya, ya. Salingan lah, kawan-kawan. Salingan. Ini cucu saya. Cucu. Akhirnya siap juga petung rumput di kawasan rumah saya. Oke, saya ambil gambar di sebelah lagi. Nampaknya ayam pun gembira dapat mencari makanan, senang mencari makanan. Dan beginilah keadaan dia, luas, nampak cantik. Dan kalau buat sokan pun bila-bila saja. Untuk kanak-kanak dalam 50 meter berlari dan juga berlari sambung-sambung, sambung kayu boleh saja, tiada masalah. Sokan kanak-kanak boleh. Main bola pun boleh kalau kanak-kanak lah. Kalau dewasa pun boleh juga, tapi tidaklah ramai orang. Terhad kepada beberapa game saja. Oke, sampai sini saja. Kawan-kawan, kita akan jumpa lagi. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita jumpa lagi di lain video. Bye.